video kali ini kita akan unboxing sebuah produk. Apa itu produknya? Penasaran? Dukung kami agar terus bisa berkarya dengan cara subscribe channel ini gratis. Tekan tombol like bagi yang suka, tekan tombol dislike bagi yang kurang suka. Ini dia produknya, itu dari Cordless Vacuum Cleaner with HEPA filter. Untuk range 100 sekian. Vacuum cleaner nirkabel mudah dibawa kemana-mana saja. Produk ini telah menggunakan HEPA filter yang dapat menyaring seluruh debu-debu dan partikel-partikel berbahaya lainnya dengan mudah. Berbeda-beda dengan vakum-vakum lain, vakum cleaner Mito ini hanya menghasilkan suara yang kecil di bawah 78 dB. Langsung saja kita unboxing produknya. Baterai pada alat ini sebesar 2000 mAh, membutuhkan waktu 2,5 sampai 3 jam untuk pengisian baterainya. Untuk daya vakumnya sendiri lebih dari 5,5 kPa. Tombol on atau off berada di depan ini. Alat ini sangat mudah dan praktis digunakan. Langsung saja kita coba untuk menghidupkan alat ini. Sebelum kita hidupkan, kita buka dulu wadah penutup dari alat ini agar bisa dipasangkan wadah pengisap dan sikat. Mari kita pasang. Hidupkan alat ini. Berhasil. Kita akan coba bersihkan debu atau kotoran yang ada di karpet.
telah menggunakan alat ini. Ternyata alat ini direkomendasikan untuk membantu kita membersihkan kotoran dan debu yang ada di rumah. Praktis dan mudah dibawa kemana-mana. Untuk harga dari alat ini cukup terjangkau dan murah, berkisar Rp379.000. Kami memesan alat ini di Tokopedia. Silakan dicek ya teman-teman, mumpung masih ada promo. Sekian dulu video unboxing kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih teman-teman. Bye-bye. Terima kasih sudah menonton teman-teman. Jangan lupa like dan subscribe ya. Bye-bye.